Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan perlawanan bola sepak yang berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Di Liga Perdana Inggeris, Manchester City menang bergaya 3-0 ke atas pasukan Wolverhampton. Di arah setempat, Manchester United pula terpaksa menerima kekalahan 3-2 kepada Arsenal. Leeds United pula seri tanpa jaringan dengan Brentford. Di La Liga pula, Barcelona terpaksa bekerja keras sebelum menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Real Madrid kembali dengan rentak kemenangan selepas menang selesa 2-0 ke atas Athletic Club. Bundesliga, Borussia Dortmund berjaya menewaskan Augsburg 4-3 dalam perlawanan penuh drama semalam. Manchester United berputih mata. Pertemuan antara dua rivalry sedekad lalu, iaitu antara Manchester United dan juga Arsenal, berkesudahan dengan Arsenal berjaya mendudukkan Manchester United 3-2 dalam aksi yang cukup mendebarkan tengah malam tadi. United berjaya membuka jaringan awal melalui jaringan Marcus Rashford pada minit ke-17. Tetapi tidak lama selepas itu, Eddie Nketiah kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-24. Bermula babak kedua, Saka meletakkan Arsenal di depan dengan jaringan pada minit ke-53 sebelum Lisandro Martinez menyamakan kembali kedudukan pada minit ke-59 permainan. Nketiah nyata menjadi wira buat The Gunners apabila berjaya menjadikan gol kemenangan mereka pada hujung babak kedua sekaligus berjaya mengukuhkan lagi kedudukan mereka di persada liga. Erik ten Hag salahkan barisan pertahanan. Pengurus Manchester United, Erik ten Hag, menerima dengan terbuka kekalahan 3-2 di tangan Arsenal tengah malam tadi. Tetapi bagaimanapun, dia meletakkan kesilapan yang dilakukan oleh pemain pertahanannya pada ketika itu adalah punca mengapa mereka tewas. Setiap gol yang dijaringkan oleh Arsenal itu diikuti oleh kesilapan barisan pertahanan yang gagal untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya ataupun cuba untuk bermain daripada bawah semula, di mana berjaya memberikan kelebihan untuk Arsenal merampas semula possession sekaligus memberikan mereka untuk menjaringkan gol. Kekalahan ini menyebabkan mereka kekal berada di tangga ke empat liga, berkongsi 39 mata dengan pasukan Newcastle yang berada di tempat ketiga. Haaland hat-trick lagi. Erling Haaland yang sebelum ini dilihat semakin sendu untuk menjaringkan gol telah meledak hat-trick ketika mereka menewaskan pasukan Wolves 3-0 semalam. Pasukan Wolves yang berkunjung ke Etihad semalam mahu mencuri sekurang-kurangnya satu mata untuk dibawa pulang bagi memastikan mereka semakin jauh daripada zon penyingkiran, tetapi gagal selepas Manchester City enggan memberikan peluang kepada mereka. Dengan hat-trick terbaru ini, Haaland berjaya mengatasi rekod jaringan penjaring terbanyak musim lalu, iaitu Mo Salah dan juga Son Heung-min, dengan 2 gol melebihi rekod jaringan mereka itu hanya dalam 20 perlawanan liga. Kemenangan itu juga berjaya memastikan jarak mereka dengan Arsenal kekal 5 mata dengan perjalanan liga yang masih lagi panjang. Mereka akan tetap terus berjuang, kata Max Allegri, meskipun mereka dihukum dengan penolakan 15 mata akibat daripada perbuatan pihak pengurusan sebelum ini. Max Allegri percaya yang anak-anak buahnya masih akan tetap terus berusaha untuk berjuang setidak-tidaknya untuk terus kekal bersaing dalam Serie A pada musim yang akan datang. Mereka yang seri 3 sama dengan pasukan Atalanta awal pagi tadi tetap bersemangat mahu bermain walaupun pelbagai kontroversi telah terpalit pada pasukan mereka sebelum ini. Pemain sayap Angel Di Maria juga kekal optimis dengan masa depan mereka dan percaya mereka akan terus bangkit daripada situasi yang buruk sekarang ini. Mereka kini turun ke tangga ke-9 liga selepas ditolak 15 mata, tetapi masih berpeluang untuk memperbaiki kedudukan mereka kerana perjalanan liga masih lagi panjang. Ini debut yang tidak mungkin saya lupakan, kata Sebastian Haller. Penyerang Borussia Dortmund, Sebastian Haller, menyifatkan debutnya ketika Dortmund menewaskan pasukan Augsburg 4-3 semalam tidak mungkin dia akan lupakan. Dia yang berjaya pulih daripada kanser testikular sebelum ini diberikan kepercayaan untuk masuk menjadi pemain gantian pada minit ke-62 menggantikan Yusufo Moukoko. Begitu teruja dengan serangan demi serangan dan gol berbalas gol menyebabkan dia berasa perlawanan tersebut terlalu pantas. Dia juga mendapat sokongan penuh daripada setiap penyokong termasuklah penyokong lawan yang memberikan tepukan sebagai tanda hormat kepadanya. Misi mereka sekarang adalah untuk membawa kembali Dortmund ke kedudukan 4 terbaik selepas kini mereka terjerumus ke tangga ke-6 akibat daripada aksi yang kurang konsisten mereka sejak awal musim lalu. Pep Guardiola dedah kenapa dia jual Jesus dan juga Zinchenko ke Arsenal. Pep Guardiola mendedahkan sebab kenapa dia menjual dua pemainnya, iaitu Gabriel Jesus dan juga Alexander Zinchenko ke Arsenal pada musim panas yang lalu, di atas faktor mereka sendiri yang mahukan pembinaan tersebut. Mereka membuat keputusan mahu menyertai bekas pembantunya di City, Mikel Arteta, yang kini sedang berjaya menguruskan Arsenal, tetapi sudah diberikan amaran yang keputusan tersebut tidak boleh ditarik balik. Pep berkata lagi, dia tidak berhak untuk menghalang keputusan mereka dan berterima kasih di atas sumbangan telah mereka berikan selama ini.
Thiago Alcantara jelaskan kedudukannya semasa di Barcelona. Bekas bintang Barcelona dan juga Bayern Munich itu memberitahu yang dia terpaksa berpindah ke Bayern Munich pada musim 2013 yang lalu adalah disebabkan kerana mahukan minit permainan yang lebih. Ketika berada di Barcelona, dia bermain bersama-sama legenda Barcelona yang menyebabkan dia suka menembusi kesebelasan utama skuad yang pada ketika itu dikendalikan oleh Pep Guardiola. Pep juga ada pertanyakan masalah dia di Barca, di mana satu-satunya masalah dia adalah dia perlukan lebih masa untuk bermain. Dan selepas 7 musim berjaya bersama Bayern yang diselang-selikan dengan beberapa siri kecederaan, dia kini sudah membuat 91 penampilan sejak menyertai Liverpool secara mengejut 2 musim yang lalu. Leandro Trossard akhirnya buka mulut. Bintang Brighton, Leandro Trossard yang kini sudah menjadi milik Arsenal, akhirnya memberikan kenyataan mengapa dia memilih untuk menyertai Arsenal selepas mengharungi musim-musim yang cukup membanggakan bersama Brighton sebelum ini. Dia berkata, selepas digugurkan oleh pengurus pasukan Brighton, Roberto Di Zerbi, dia begitu hampir untuk menyertai pasukan Spurs, tetapi disebabkan kesulitan yang berlaku ketika perbincangan antara mereka, dia memilih untuk menyertai Arsenal yang lebih terbuka untuk berbincang pada ketika itu. Spurs telah menghubungi mereka lebih 2 minggu lalu, tetapi mereka masih gagal untuk mendapatkan Trossard. Sedangkan Arsenal hanya memerlukan 24 jam sahaja sebelum dia sah menjadi pemain baru di Emirates. Craig Dawson sah menyertai pasukan Wolves. Pemain pertahanan pasukan West Ham United yang berusia 32 tahun itu sah menyertai pasukan Wolves dengan kontrak selama 2 tahun setengah di sana. Dia kini menjadi pemain keempat yang dibawa masuk Julian Lopetegui selepas Matheus Cunha, Mario Lemina dan juga Pablo Sarabia ke dalam pasukannya hanya pada Januari ini. Jude Bellingham tidak lagi berminat dengan kontrak baru di Dortmund. Pemain muda berbakat Jude Bellingham dilaporkan tidak akan menyambung lagi kontraknya bersama pasukan Borussia Dortmund walaupun selepas dipanggil oleh jurulatihnya sendiri iaitu Edin Terzic. Situasi ini sudah pasti menjadi perhatian beberapa kelab yang sudah lama memerhatikannya seperti Manchester City, Real Madrid dan juga Liverpool. Chelsea belum habis shopping lagi. Chelsea kini sedang berusaha untuk menaikkan lagi tawaran mereka terhadap pemain tengah Brighton iaitu Moises Caicedo. Mereka sebelum ini memberikan tawaran sebanyak £55 juta tetapi ditolak oleh Brighton dan kini kembali dengan tawaran yang lebih tinggi iaitu sebanyak £65 juta. Manchester City cuba tawar kontrak baru kepada Gundogan. Manchester City dilaporkan sedang mengadakan perbincangan dengan pemain veteran mereka iaitu Ilkay Gundogan mengenai tawaran kontrak baru kepada pemain itu. Kontrak Gundogan akan tamat pada hujung musim nanti di mana Barcelona sudah menanti untuk mendapatkannya secara percuma jika dia tidak diberikan kontrak baru nanti. Manchester United tawar kontrak panjang kepada Garnacho. Manchester United dilaporkan akan memberikan tawaran kontrak jangka masa panjang untuk pemain sayap muda mereka iaitu Alejandro Garnacho. Dia dijangka akan diberikan kontrak selama 8 tahun di Old Trafford, tetapi perkara tersebut agak mustahil kerana pihak pemain tersebut hanya akan menerima kontrak tidak lebih daripada 4 tahun. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.